balik lagi di channel Ko Daniel. Motor apa ini namanya? Oke, selamat pagi teman-teman, lanjut di part 2. Ini udah bertemu dengan anak-anak dari bengkel Cosmo Racing, guys. Di situ ada GS. Wadaw, udah lama kita tidak berjumpa ya GS ya. Wah, ngeri-ngeri motornya cuy. Tapi di sini didominasi sama bebek goreng ya. Racing cuma satu, Ninja ada dua ya. Dan sekarang gua udah ganti mindset, guys. Jadi ya semoga aja ya enak gitu ya. Gila, ini bensin gua error apa emang segini ya? Wah, gua barang-barang bebek goreng dulu. Ini baru seru nih. Banyak bebek-bebek goreng di sini, guys. Tapi jangan terlalu di belakangnya, guys, karena nanti akan kecipratan oli. Reza dia pakainya Ninja sih, bukan pakai Poslan. Gila, motor gua nggak ada suaranya. Goreng cuy, gila, seru habis. Kayaknya harus ngisi lagi, guys. Ngisi ya, super aja. Kita isi super dulu ya. Gue malas kehabisan bensin nanti. Oh, ada lagi. Oke, kita ngisi super aja, 25.000 cukup lah. Oke, kita nggak jadi ngisi karena apa? Ampere bensinnya error, cuy.
dan gue masih lumayan banyak, jadi kayaknya aman lah ya sampai apa titik tujuan ya. Kita nanti mau makan juga soalnya. Ini baru mantap, nggak kayak tadi motor gue. A few moments later. Oke, kita udah selesai isi bensin. Kok nyala? Kita dipantau sama security, guys. Wuh. Enaknya nih, guys ya. Sekarang tuh hari Rabu liburnya itu dan jalanan tuh kosong, guys. Lebih banyak orang yang sepedahan daripada yang motoran gitu ya. Pasukan bebek otak ya. Gokil. Ini baru seru. Kita tuh nggak salah server ya, guys. Dan teman speedingnya juga nggak matic mulu gitu kan. Karena belakangan ini sering speedingnya sama matic gitu. Ya, tapi biasalah kalau San Morian pasti ya ketemunya matic-matic. Kebanyakan gitu ya. Willy dong, Willy. Bang Andri, mekanik Osmo. Mana jalan kita? Sekarang gue enaknya nggak yang mimpin jalan, jadi gue bisa merekam aku.
Ninja mah ada lawan dah. Waduh. Kan itu ke pos polisi ya. Geber dong, geber. Finally, jalur favorit kita, guys. Ya, gua nggak kebagian tempat dong. Sini aja lah. Aman, seher gua aman. Oke, kita akan ngetes lagi sama Malika ya. Nggak jauh-jauh kan ketinggalannya. Gila, tadi begitu kecepatan tinggi ya guys, motor tuh kayak gini gitu loh. Apanya? Apa komsirnya kendor? Nggak mungkin ya, jalannya masih bagus gitu loh, nggak goyang. Coba nanti deh kalau berhenti kita cek dulu. Jadi ke ice dulu nih kita. Ternyata nggak langsung ke apa namanya, ke tujuannya. Kayak mau nongkrong dulu di ice. Ya kejauhan. Oke, kita ngopi-ngopi santuy dulu kayaknya di sini, guys. Gokil, ramai banget sih. Oke, sampai ketemu di part berikutnya lah ya.